kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat. Saya bolak-balik atau ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah. Gak kayak saya ini bertakar tuh badan. Ya itu betul sekali, bahkan semua tepuk tangan meriah. Karena pernyataan dari Presiden Jokowi itu juga menunjukkan beliau mempersiapkan suksesornya. Dimulai dari rambut putih, mukanya berkerut, punya nyali, keberanian. Kemudian komunikasi politiknya sangat baik, tinggal pergerakan bersama. Sehingga itu juga menunjukkan ke satu paduan kepemimpinan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sejak Bung Karno, Ibu Mega, Presiden Jokowi, dan the next presiden melalui kerja keras kita semuanya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Modalitas Pak Ganjar itu sangat kuat, itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kami mengucapkan terima kasih tentu saja, dan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi juga memberikan berbagai agenda-agenda, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan partai. Sehingga di Rakernas ini kami bentuk tim khusus yang menjawab berbagai masukan-masukan, usulan pemenangan dari Presiden Jokowi tersebut. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.